saya mengajarkan ilmu pelarisan yang Islami, yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai Allah, masih banyak yang membahas tentang dasarnya ilmu pelarisan ya. Dan tentu jenis ilmu pelarisan ini macam-macam. Ada yang menggunakan kekuatan setan, iblis, ada yang menggunakan berbagai cara. Namun saya mengajarkan ilmu pelarisan yang Islami, yang halal, yang mendapatkan dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada kan? Ya ada dong. Rasulullah dulu zaman berdagang juga menggunakan pelarisan Islam sesuai syariat. Apa itu? Doa, zikir, wirid, wasilah, tabaruk. Itulah pelarisannya orang Islam, umat Islam sesuai syariat. Yang kedua, berdagang dengan akhlakul karimah, jujur, bertanggung jawab, amanah ya, dengan pelayanan yang baik. Secara Islami, doa adalah kekuatan pelarisan. Zikir, aurat wirid, hizib, dan berbagai ajaran Islam ilmu hikmah yang sesuai syariat untuk mendapatkan energi pelarisan. Nah, Anda bisa menggunakan tasbih pelarisan dari kita, atau Anda bisa menggunakan sarana tasbih karomah akbar dari kita, atau tasbih karomah di tasbihkaromah.com, atau sarana-sarana yang lain, raja, azimat, itu pun diizinkan dalam Islam sebagai wasilah berdoa, tabaruk, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, silahkan bagi Anda yang punya dagangan, sangat diperbolehkan dan dianjurkan untuk mengamalkan ilmu atau menggunakan syariat pelarisan yang Islami, yang halal, yang berkah. Saya Kang Masrul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.